Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Jurnedi. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara bikin intro YouTube. Ya, di permulaan YouTube biasanya ada semacam tulisan, kemudian yang bergerak ya. Jadi intro YouTube yang saya pakai ini, saya sering pakai Flickpress ya. Flickpress itu bukan aplikasi ya biasanya, melainkan ya sifatnya online ya. Oke, sementara yang bisa saya ini biasanya saya makainya pakai gitu ya. Kemudian saya langsung buka. Saya biasa pakai mesin pencari CM Browser. Oke, kita buka langsung. Nah, di sini kalau Anda belum terdaftar bisa registrasi ya. Kalau udah terdaftar bisa langsung login ya. Oke, saya bikin cara ngedaftarnya ya. Kalau belum punya akun bisa langsung registrasi, klik registrasi. Ya, muncul sudah ya. Di sini ada tulisan new user account registration ya. Oke, yang pertama-tama di mesti diisi ya, namanya, username nya kemudian nama pertama. Oke, nah, misalkan username nya ditulis Miming misalkan ya. Nama pertamanya, username nya Mim. Oke, last name nya Ing ya. Kemudian ini emailnya ya, silakan masukkan passwordnya, konfirmasi password, kemudian ya centang yang ini bla 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 ya. Saya bukan robot, jadi registrasi langsung yang merah ini ya, karena saya udah terdaftar. Saya back aja langsung biar nggak terlalu lama ya nunggunya. Saya login aja langsung. Oke, di sini saya tulis username saya. Kemudian password saya ya. Oke, langsung login. Sangat mudah ya. Ya, langsung muncul welcome journey ya. Nama saya tadi. Nah, di sini ya guys ya, macam-macam ya. Mau yang berbayar atau free silahkan pilih ya. Kalau saya sih makan yang free plan template ya. Ya, klik langsung. Beberapa saat ya. Nah, di sini banyak sekali ya yang free ya. Ada berapa item nih? 1 2 3 4 5. Banyak sekali ya. Nah, kita pilih salah satu aja ya. Oke. Kita cari yang paling mudah dulu ya. Nah, ini di sini ada yang ini aja, langsung aja kita klik. Kita review dulu sebentar ya. Iya. Nah. Oke, kita pause dulu. Oke, kita langsung aja
ngebikin langsung ya, customize now, klik yang kanan nih. Oke, dia minta please select two image, masukkan dua gambar minimal ya, langsung upload image ke dokumen. Oke, sudah, langsung ke galeri, kita pilih salah satu aja ya. Ini aja coba, termasuk kucingnya aja ya. Oke, satu lagi, dokumen lagi, pilih fotonya. Oke, mana tadi Facebooknya, masukkan foto saya aja. Oke, proses. Kita klik proses. You may proceed to the image cropping screen. Nah, di sini nanti kita dipotong ya, di crop. Coba contoh aja. Langsung di next ya, biar cepet. Iya. Jangan terlalu lama. Oke, next aja langsung. Tunggu, mudah sekali. Oke, kemudian kita main title lah ya, tulisan yang atas ya, yang besar aja terserah. Coba kita bikin subtitle-nya gitu. Langsung subtitle langsung. Nah, terserah deh ya. Thank you misalnya. Saja kita ya. Oke, your video is on its way. Ya, kita tarik ke bawah. The view my order yang bawah ini. Oke. Lambat. Oke. Kita cek ya, bikinan kita yang barusan. Masih loading dia. Ya, sudah selesai kayaknya. Review langsung. Lagi. Apa tadi yang kita bikin ya, kucing? Lucu ya. Rambut. Oh no. Oh, shit.
kita langsung di download aja ya, kita cek di galeri aja, kita download langsung. Saat lagi ya, segitu aja ya guys ya, sangat mudah ya. Nah, itu previewnya ya. Ntar lagi biar hasilnya lebih jelas ya. Oke guys, iya selesai, kita buka aja langsung ya. Video ya, nah ini jelas sekali hasilnya. Oke, gambar kita berada di situ, nampak sama kucing tadi ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejaknya ya, subscribe, like dan komentarnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.